Konon di sini katanya ada, bukan ada ya, sering terjadi seperti penampakan-penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Rock Mystery. Malam ini saya sedang berada di satu buah sungai seperti waduk lah, seperti itu. Ada pemberitahuan juga kita nggak jadi ke rumah sakit Terbengkalai karena nggak ada izin dari pihak sananya. Karena dulu juga pernah ada yang seperti kami upload seperti itu, mereka berisik, jadi sekarang nggak dipercaya lagi buat ada plugin sendiri di daerah rumah sakit yang terlampau. Oke, sekarang langsung saja coba kita lihat ke sana, siapa tahu ada yang bisa kita tangkap atau terekam sama kamera. Oke. Ini adalah sebuah tempat di mana nggak jauh juga di daerah kami. Bisa Anda lihat sebuah gedung. Sebuah gedung. Ini waduk ya. Bismillah. Jadi ini adalah air. Konon di sini katanya ada, bukan ada ya, sering terjadi seperti penampakan-penampakan, cuman kita nyoba aja ke tempat sini ya, siapa tahu ada kesorot sama kamera. Oke. Sini jalannya sepi. Ini jalan ya. Jadi di sisi jalan biasanya kalau sore dipakai untuk tempat nongkrong, cuman konon katanya ada yang nongkrong terus lihat sesosok ya, seperti itulah. Saya di sini berdua sama temen saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe and share. Meskipun di pinggir jalan, cuman gak ada yang orang lewat gitu. Oke, selamat datang kembali, selamat beristirahat, salam sejahtera. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di sebuah daerah, sebuah kali atau sebuah
pintu air ya, yang kayaknya yang jalannya juga gak kepake soalnya kan jalannya rusak ya. Terus niat kami malam ini mau streaming di apa rumah sakit yang udah gak kepake, cuma gak dapat izin itu karena sebelum-sebelumnya ada yang live cuma berisik katanya mengganggu warga sekitar, jadi mau gak mau ya kita mengalihkan tempat. Kebetulan kita apa emang udah ada niat kesini gitu, jadi kita coba aja sekalian. Buat teman-teman silahkan dicek video live sebelumnya di link di linknya sudah ada di deskripsi. Kalau misalkan ada rekomendasi tempat atau apapun sejenisnya silahkan dikomentari. Hari sekarang pukul jam 12:15 tepat malam Jumat, dan di sini kita intinya kita nggak mengganggu, kita nggak manggil. Yang kalau misalkan emang mau keluar ya keluar silahkan, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Ini intinya kita di sini explore ya, jadi explore tempat, kita nyoba apa explore daerah sini. Kalau misalkan emang ada yang nongol ya nggak apa-apa, kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa. Untuk daerahnya di mana pasti yang orang dekat-dekat sini pasti udah tahu ya, daerah apa ini, sejenis pintu air kali. Oke, nah untuk selanjutnya kita kembali lagi ke si tetehnya. Terima kasih yang udah komen, yang udah subscribe. Sekali lagi jangan lupa bantu channel kami. Ya, terima kasih. Oke ya, jadi seperti yang teman saya ucapkan tadi, kami nggak jadi ke rumah sakit yang terbengkalai karena ya itu tadi ada yang vlog di sana, cuman apa sih itu, coba ya, saya dari tadi ngedenger kayak ada orang batuk daerah sini. Coba saya agak mundur. Oke, itu jembatan air. Di sini konon katanya ada apa itu, ada ya, bukan ada sih, banyak di sini. Kita nggak manggil, nggak settingan, nggak manggil, kita cuma seadanya aja. Boleh rekomendasi tempat, kalau boleh juga rekomendasinya ke tempat-tempat daerah Subang juga, rekomendasi tempat yang sekiranya orang sekitar sana tuh memberi izin. Iya, benar. Cuma di sini kami nggak nyebutin namanya, emang daerahnya emang di sini. Mungkin dari Jalus Ananda ada rekomendasi teh coba deh agak kanan, atau teh coba deh agak sebelah kiri biar kita itu tahu juga. Katanya sih rawannya itu di sini katanya, cuman saya nggak tahu juga. Saya nggak berani lewatin pinggiran pintu air soalnya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, takut kecebur atau apalah. Cuman saya kalau lihat di sini, jadi sekitar sini tuh
kayak ada orang yang liatin, apalagi di sebelah ini nih yang saya senterin di sini. Di sini nih. Nah, di sini banget, tepat di sini banget kayak ada orang yang keusik. Itu teh di sebelah kanan ada yang ngalak limbah. Mana ya? Sebelah kanan ada yang ngalak limbah. Di sini saya berdua aja, teman saya juga di belakang saya. Di sini enggak ada orang yang ngalak limbah, ah. Coba nih ya. Saya sorot lagi nih. Enggak ada yang ngalak limbah, ah. Coba. Nah. Enggak ada orang. Saya lihat di sini juga enggak ada orang yang enggak ada. Coba ya. Di sini. Saya coba muter lagi ya. Coba. Soalnya saya juga enggak terfokus banget sama kamera sih di sini. Nih. Ini di kanan aku, maksudnya di kanan. Berarti di sini ya? Di sini. Enggak ada. Bener ya, saya enggak di sini, enggak bohong, enggak ada settingan. Saya di sini ke depan, saya depan sini, saya di sini. Saya sendiri. Teman saya ada juga jauh. Di sini enggak ada orang. Saya berdua, benar saya serius. Demi Allah, saya berdua sama teman saya di sini. Ada teman saya lagi, dua orang lagi di sana. Jauh banget. Di depan saya tuh enggak ada orang, ah. Atau blur ya. Di depan saya tuh enggak ada orang lagi. Ambil limbah, nggak ada. Coba, jangan lupa di share ya, biar banyak yang lihat juga. Terus kalau mau subscribe ada di deskripsinya di atas, di status ini. Oke, saya udah ngerasa ada apa ya, hal-hal yang cukup menegangkan juga. Berapa orang di situ nih? Kalau di belakang saya, di dekat saya tuh ada satu, sama saya tuh dua, jadi satu laginya jauh. Kalau jalan juga lumayan jauh, lagi jagain motor, soalnya kan di sisi jalan takutnya kemalingan gitu motornya. Buat Teh Nopa Mira Muhammad Jul Jalus Ananda Ajmi, jangan lupa ya di subscribe di deskripsinya. Oke, saya coba diri lagi, saya coba beranikan diri maju ke depan. Ini tuh limbah ya, ah, Teh. Kebetulan juga di pinggirnya jalan kereta, di mana lokasinya di daerah ini, Pabuaran. Kamu orang mana? Saya asli orang Pabuaran Peringkasap lah, bisa lewat Cipundeuy juga deket. Kebetulan ini bisa aja masnya. Kebetulan di sini jalan kereta juga, jadi ada suara keretanya. Oke. Nah. Sep
Pressing Hell. Bolehlah dibantu subscribe-nya, AA. Dibantu subscribe-nya boleh. Dibantu di-share, di-like. Coba ya saya maju balik lagi ke tempat awal. Piraku suara mobil mah takut asagujim, takutnya ya ada yang ngira suara apa tuh. Ya dibantu share juga di grup kadiyo kahanap. Saya nggak terlalu fokus ke kamera ya. Udah nemuin sosok belum nih? Kalau secara pribadi kayak ada orang yang liatin gitu, cuman bukan orang ya, seperti itulah. Cuman kalau ketangkep kamera mah sejauh ini mah ya belum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin dari teman-teman ada yang lihat apa gitu, ada yang aneh sebelah mana, kanan kiri atau apa. Soalnya saya juga enggak fokus ke kamera, takutnya tergelincir atau apa. Soalnya saya tuh di atas jembatan. Jadi ini tempat yang barusan jadi ini tempat yang barusan yang di sana. Seperti dengar suara apa ya, dengar suara apa gitu. Suaranya emang kecil. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi coba deh komen, ada yang dengar gak suara apa ya? Kalau di saya tuh kedengarannya kenceng banget, kayak ada suara orang apa ya? Apa sih? Pokoknya ada suara kayak orang. Dentumannya tuh dihandap kayak suara nameta tadi, kadang itu pesertanya tah tadi teh di belah sini. Saya dengarnya di sini, cuman ke teman saya di sini. Intinya ya daerah-daerah sini lah. Cukup dah lihat. Syukur-syukur kalau kedenger. Pak Wisnu, kedengeran gak tadi suara tadi? Belah kaler dia. Kedengeran gak Pak Wisnu tadi suara tadi? Woi, denger tuh, woi.
ada yang teriak, woi, nggak tahu, gak ada orang. Jelas banget tarik sampai jauh. Nah, menit berapa tuh? Itu apa? Coba kita tongkrongin, siapa tahu muncul. Coba ya. Coba sini lagi deh. Sana, coba balik lagi ke tempat awal. Jadi ini itu, nah, tali. Siap, Neng Dede, siap, hati-hati di daerah IW atau daerah Lali. Kok blur ya? Bentar, kenapa blur nih? Apaan tuh? Biasanya kalau blur suka ada hal yang aneh-aneh. Jam menunjukkan pukul 00:32. Sampah nih, jangan buang sampah sembarangan ya. Perhatian juga. Apaan tuh? Suara pedengnya tuh. Kayak ada suara apa gitu. Percaya terus. Ulina kebon terus, Paur Haryanto. Kumaha atunya? Kamana atuh? Barang dong. Jadi sebelah sana itu ada suara terus. Tadi ada yang teriak. Apa sih tadi? Woi, kata. Terus udah saya tinggalin ke tempat awal. Teriak lagi. Hah? Suara tadi ada pos. Ayo tuh kami kan.
malam ini cuman segini aja ya guys, soalnya banyak orang yang datang ke sini, orang yang bukan makhluk ini. Sebenarnya makhluk halus juga ya lumayan sih, cuman ya banyak orang yang lewat gitu. Jadi konten kali ini cukup segitu aja ya guys, nanti dilanjut lagi next time. Nanti kita ke tempat yang kalau suara tuh ada sih. Nangis, tapi yang nangis tuh bukan cewek. Udahlah, banyak warga juga ya. Udah ya, see you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.